Oke guys, bertemu lagi Dunia Otomotif. Sebelum menonton, sila like ya, subscribe, dan tekan bunyi lonceng supaya setiap kali saya upload video terbaru, kamu yang pertama akan mendapatnya. Oke, ini kereta mempunyai masalah brake ya. Tiada brake bila kita tekan pedal, jadi kita mau cek dulu terlebih dahulu di bawah di sini setiap pipe atau hose brake kita akan cek, oke. Sama ada kebocoran atau tiada. Oke, kita harus cek yang sini, oke. Tiada kebocoran. Pas itu kita cek lagi di bagian depan ya. Oke, ini bagian depan. Oke. Ini hose brake sini pun tiada kebocoran. Oke. Satu kita cek lagi sebelah. Oke, sini pun tiada juga. Jadi mungkin salah fitmas tepung ya. Oke. Yang tadi tidak kebocoran. Jadi salah satu puncak brake tidak makan. Nah, ini sebabkan brake mas tepung ya. Oke, kita buka dulu soket, oke. Pas itu langkah kedua kita akan buka pipe brake ya dengan menggunakan spanner ses 10. Jangan skip videonya ya guys, kita tunggu sampai saya selesai membongkar ya. Sebab sini kita boleh nampak apa yang berlaku di dalam brake master pump nya, sama ada leaking ataupun tidak ya. Oke guys, langkah seterusnya kita akan buka nut 12 nih ya, dengan menggunakan spanner 12, oke. Supaya memudahkan kita membuka ini brake master pump ya guys. Oke, kita buka. Oke guys, ya brake master pump nih kalau rusak, kereta kita akan sistem brake push down ya. Apabila kita tekan pedal brake langsung tidak brake, jadi ini sangat berbahaya ya guys kalau kita biarkan. Oke, boleh merugikan nyawa kita di jalan raya. Sekarang kita buka brake master pump. Oke, di sini kita sudah buka. Sudah menampak brake master pump ini sudah pun bocor ya guys. Jadi antara salah satu puncak kereta kita tidak makan brake, inilah sebabkan ini guys. Oke, menampak leaking guys. Di dalam ada oil seal ya, tapi apa valve seal lah. Sudah rusak, jadi kita harus tukar ya guys.
lama, lama sudah ini bocornya guys. Jadi mungkin sampai sini saja video saya. Jumpa lagi ya guys, semoga bermanfaat.